Sebagai wujud kepedulian akan kebersihan lingkungan sekitar, dalam rangka kegiatan Jumat Bersih yang dirangkai dengan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2017, seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Bontang Barat bersama pegawai Kelurahan Telihan serta dibantu oleh Koramil mengadakan kerja bakti dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional di lingkungan terminal serta di wilayah RT 19 Kecamatan Bontang Barat. Camat Bontang Barat Sutrisno mengatakan, kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional disambut sangat antusias oleh seluruh pegawai serta warga di wilayah Kecamatan Bontang Barat. Kegiatan ini juga sebagai wujud partisipasi dalam mensukseskan program pemerintah Kota Bontang, yakni Green City. Dan dibantu oleh Koramil, dan habis kegiatan di lokasi terminal sini, akan melaksanakan kegiatan kerja bakti juga di RT 19. Dan alhamdulillah kawan-kawan semua ini seperti terlihat di belakang itu dengan antusias untuk melaksanakan kebersihan. Di samping memperingati hari sampah kebersihan, kita wujudkan Bontang sebagai kota Green City sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah Kota Bontang. Sutrisno menambahkan, kegiatan kebersihan lingkungan menjadi prioritas di wilayah Bontang Barat. Ini didasari dengan tingkat wabah penyakit demam berdarah yang cukup tinggi. Untuk mengantisipasi penyebaran wabah demam berdarah, Camat Bontang Barat menghimbau kepada seluruh warga untuk selalu rutin menjaga dan membersihkan lingkungan masing-masing. Itu demam berdarahnya tertinggi se-Kota Bontang. Kita harapkan untuk di 2017 tidak ada lagi demam berdarah. Maka kami menghimbau kepada masyarakat di Kecamatan Bontang Barat, di Kelurahan Gunung Telihan, kita harapkan mari kita bersihkan lokasi di sekitar kita masing-masing. Faisal, PKTV, mewartakan.